Susah dibayangkan bahwa awal berdirinya tahun 70, pertama kali media Indonesia terbit 19 Januari 1970, hari ini 50 tahun yang lalu, Pak Tuku Yusri Shah membayangkan hari ini bisa sampai 50 tahun. Terbit dengan 4 halaman, dan hari ini media Indonesia berkembang menjadi sebuah media nasional yang cukup besar. Kata orang tua saya dulu, kalau mau untuk mencapai yang tertinggi, tidak harus selalu melompat dan naik tangga. Tapi kita juga harus selalu beruntung dengan memberikan santunan anak yatim di hari lahir media Indonesia. Kita menyebutkan bahwa kita siap untuk tinggi dengan beruntung. Tapi ayi ala irabbikuma tukadzibaan. Benar-benar sebuah anugerah seperti yang tadi disampaikan dalam ayat yang disampaikan. Tapi ayi ala irabbikuma tukadzibaan. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan. Dan hari ini kita buktikan kita bisa duduk di sini 50 tahun. 10, 20, 30 tahun dan 50 tahun yang akan datang. Insya Allah media Indonesia akan tetap eksis. Dan usia 50 tahun ini media Indonesia mudah-mudahan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, memiliki sifat ihsan, berorientasi hanya semata-mata niat karena Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua bersama-sama menuju syurganya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin ke depan memberikan kemudahan